Sampean tahu enggak? Sampean tahu enggak? Sampean tahu enggak? Ini bisnis orang. Bisnis orang. Sekarang perubahan gimana? Bisnis orang, bisnis orang. Bisnis orang. Setan kamu itu, ha? Kamu tahu saja siapa saya, ha? Tahu enggak? Ha? Bisnis orang. Balikin. Tadi berapa? Ha? Balikin. 2 juta berapa? Bisnis orang. Balikin. Ini bisnis orang, bisnis orang. Kalau mau saya yang benar. Ini sampean baca siapa? Ya? Ini bisnis orang. Balikin sama bos kamu. Mana uangnya? Sini balikin. Balikin, balikin. 2.270.000 sini. Balikin. Jadi saudara-saudara, saya langsung persis di pinggir jalan di Cilegon, ya. Jadi rupanya ada bisnis yang sungguh merugikan masyarakat, yaitu jasa penukaran uang. Ini rupanya memang sengaja, karena uang yang setelah kita tukar itu hampir rata-rata kurang. Kalau persoalan nukar dengan dipotong 15%, mungkin masyarakat kita terima. Hanya karena posisi penghitungannya yang kurang ajar, makanya ini masalah ini saya akan viralkan, dan saya sudah koordinasi dengan Polres Cilegon terkait sama penipuan yang dilakukan oleh sindikat ini, ya. Jadi ini saya posisi di tempat penukaran uang di setelah Ramayana arah Serang, Ramayana Cilegon. Nah, untuk masyarakat Cilegon khususnya terkait sama bisnis penukaran uang ini, mohon hati-hati dihitung, dan kalau memang tidak diperlukan sama sekali, jangan. Khusus untuk aparat keamanan, khususnya dari Polres Cilegon, pemangku wilayah di Cilegon, untuk lebih hati-hati. Ini sengaja kita kasih pelajaran, ya kan? Jadi ini dari Bang Baron BMPP, ya. Ini untuk masalah ini harus segera ditangani sebelum masyarakat kita banyak dirugikan, ya. Jadi mohon kepada masyarakat, juga aparat keamanan, untuk mengamankan, mengkondisikan supaya Lebaran di tahun 2018 ini tertib, khususnya di wilayah hukum Cilegon. Kami posisi sekarang ada di tempat penukaran uang, ya. Nah, ini Kang Baron, ini pihak yang melayani jasa penukaran. Jadi semoga kasus seperti ini tidak terulang lagi, dan mohon kepada aparat keamanan, khususnya aparat keamanan pemangku wilayah keamanan Cilegon, kami melaporkan untuk segera ditindaklanjuti, juga kepada khusus Pemkot Cilegon, hal-hal yang terkait dengan penjualan atau lapak-lapak di pinggir jalan seperti ini, mohon diselesaikan. Terima kasih, kami melaporkan langsung dari Kota Cilegon, Provinsi Banten. Salam CCTV.